sumpah kak, aku nggak bisa kemarin. Ih, Song Kang itu keren banget. Tapi tuh aku nggak ngerti deh sama nabinya aku tuh aneh banget. Pas nonton Song Kang tuh ih kayak ampun, aku tuh pengen. Ya udah, kita lanjut nonton tapi di laptop view ya. Oke. Ih, kak itu kan kursi aku. Tinggal ambil, itu ada kursi. Tadam. Ih, kak makannya nasi doang, kasihan banget. Lah, aku tuh bakal dari rumah, hemat. Udah cepetan, play. Opa, ganteng banget. Sarang Yong. Gila ya, dia tuh ganteng banget. Lihat tuh, dia mirip banget gebetan baru gue tahu. Eh nih ya, gebetan baru gue ini ganteng banget mirip opa-opa Dracul di Neverlight ini. Nih ya, selain dia ganteng, dia juga atletis loh. Secara kan dia tuh hobinya olahraga. Terus dia tuh badannya tegap-tegap segep gitu. Eh selain itu juga dia tuh perhatian banget sama gue. Terus dia tuh peka banget sama gue kalau misalnya gue lagi sedih, lagi gabut. Ah, pokoknya dia tuh peka banget sama gue. Iyo. Masa sih kan mirip opa-opa? Kok aku gak percaya ya? Tuh lu dipanggil sama opa-opa. Katanya saya ambilin dari Mamang Ojol. Kenapa hari Neng Pin, Kak? Abis Kang Oleh meni lucu pisan tuh kayak opa-opa. Iya gitu. Opa. Gimana nih buda-buda? Ih, apaan sih Kang Oleh? Jelas-jelas gebetan saya tuh ganteng banget tuh. Lihat tuh, mirip yang di situ. Ah, masa? Ini. Mana buktinya? Duh, Kang Oleh, gak usah terlalu didengerin, nih. Lihat jauh. Nih, mirip kan? Enggak, mirip. Siapa memiripkan saya? Mana, Kak? Coba lihat dong. Nih, lihat nih. Ih, gak mirip. Mirip tahu. Ih, kalian berdua tuh lihatnya kurang detail. Dah, Teteh, jangan maksain. Bisa stres. Gimana kalau Teteh stres? Ntar kinerjanya turun, jabatannya ntar Teteh diturunin jadi OB. Terus leader marketingnya digantiin sama saya. Gimana sob? Mau gitu? Iya tuh, mata sama rambutnya tuh mirip. Mirip tahu? Udah, yain aja Kang. Oh iya, tuh mirip. Aslina. Nih, lo belum pernah lihat sih. Kayaknya HP baru deh. Beda sama yang dulu. Ih, kok bisa sih kak gebetan baru HP baru? Ya bisa aja sih. Itu mah pinter-pinter kitanya aja buat. Beres. Ini saya udah. Saya mau beres lagi. Oh, udah Kang. Selamat bekerja lagi ya Kang Oleh. Siap, Teteh. Lanjutin dong, tadi katanya lo mau cerita. Lanjut. Iya, kalau masalah gebetan sih, pintar-pintar kitanya aja buat bikin terpesona cewek-cewek. Tapi kalau masalah gadget sih, karena gue ikutan tanda mata si muda Bang BJB. Lo ikutan juga? Ih, bapak mah ngagetin aja, kan jadi nggak dapet feel-nya. Udah tau apanya mau nyatain cinta, ah. Bisa untung banyak lo kalau ikutan tanda mata si muda. Dengerin. Satu, hadiahnya banyak. Kedua, bisa milih sendiri. Nggak ada ruginya, nggak bakal nyesel. Bentar. Emang itu apaan sih, Pak? Itu loh, tabungan rencana buat anak muda yang sistemnya auto debit tiap bulannya. Plus, dapat asuransi jiwa. Kayaknya ribet deh, Pak. Cuman dapat asuransi doang lagian. Dengerin dulu nih. Tadi kan Pak Kafe bilang, pilihan hadiahnya tuh banyak banget. Terus kayak gue nih dapat gadget, ya hitung-hitung dapat barang idaman gratis. Terus duitnya juga nggak akan kemana-mana kok. Terus malah kita yang dapat bunganya.
Terus bisa ngebiasain buat kita disiplin menabung juga. Pokoknya untungnya banyak deh kalau ikutan. Oh ya, terus gue juga mau kasih bocoran nih. Untuk nabungnya juga mulai dari 100 ribu aja loh. Kelipetan 50 ribu. Hmm. Terus jangka waktunya juga dari 1 tahun sampai 12 tahun. Terus kalau tabungannya kurang, top up saldonya gimana? Ya tinggal top up, nggak usah ribet. Sekarang gampang, tinggal ke ATM, internet banking, m-banking, atau setor tunai langsung ke bank. Gampang kan? Tapi saya bisa nabung sendiri sih, Pak. Bisa hidup hemat kok. Ah, lu mah bukan hemat, tapi pelit. Sorry, adegannya lagi lucu banget. Udah, lu ikutan aja. Percaya deh. Untungnya banyak kok. Oke deh, kita coba aja deh, Pak. Ya nih, ada iPhone, buktinya ada jelas. Baterai udah mau habis tuh. Iya. Kamu sih. Enak kan nontonnya. Kok udah pada masuk sih? Kan masih jam makan siang ya? Ya elah, Pak. 3 menit lagi juga jam makan siang habis. Oh ya udah. Sorry. Lo makan dulu ya, ke ruangan dulu. Dah. Bye, see you, Pak. Makasih ya, Pak. Aduh, gue juga lapar nih. Makanan gue mana ya tadi di sini? Jangan-jangan, Finka, lu bawa makanan gue ya? Ih, apa sih orang dari tadi aku lagi asik nonton? Apa jangan-jangan, lu ya Tia bawa makanan gue? Kan lu hemat orangnya, makanya lu makan punya gue. Yeh, makanan lu tuh dibawa sama Pak Kavi barusan. Ya gimana dong, mana pesen sama datangnya lama lagi. BJB.